gozaimasu. Guys, aku ngomong Jepang nih karena di sampingnya ada orang import dari Ibaraki, Mbak Sari Okano-san. Kita dapat undangan dari Mbak Imelda Gaman. Jadi kita mau bikin sesuatu, entah masak, entah makan, entah ngobrol sama Tomokung. Mungkin Tomo mau berenang bisa. Dan sama Cikicang. Bella masih kecapean, Ikang juga karena semalam sampai malam, jam 12 malam. Baru tiba di rumah dari proyek dan sekarang kita kesini dulu. Nanti Tomokung mau ketemu sama Om Ikang, ne? Tomokung, segoi ne? Om Ikang, ne? Ada apa? Tante Ikang, konca. Ada apa? Ada yang jabatan dake usah cara sini. Wakare maseng. Wakare maseng. Aku lagi masih terbatas. Ada apa? Ada apa? Hai, hai. Bisa apa? Segoi ne? Nani. Mobilnya ini kan apa? Kalau di rumah saya Prius Alfa. Oke, okay, ya. Siap. Hai. Nah, yuk. Dah. Okay. Kita masuk ya. Kita turun ya di sini ya. Let's go. Guys, inilah keluarga Gaman, The Gaman, Pak Gaman, Bersi. Kita udah sampai ke rumah Arfa, yang bagus. Alfa toh. Arfa toh. Nah, terus ada Mbak Imel, Mbak Imel tuh. Jadi guys, aduh seneng banget hari ini. Aku bisa ke rumah Mbak Imel dengan Mbak Sari Okano-san. Jadi hari ini kita ngalir aja ya Mbak Imel ya. Kita makan, makan sambil masak, masak sambil makan, sambil ngobrol yang jelas. Jadi ini persembahan yang Mbak Imel buat Mbak Sari sang chiffon cake. Enak. Ya, nanti kita potong rame-rame. Kesukaan Ciki juga. Ini jadi kenyataan. Biasanya melihat di Instagram. Mau dikirim ya jauh ya. Mahal nih ongkos sebenarnya pergi ke Jepang ya. Kalau aja kan bisa lewat taksel gitu. Akhirnya diparanin ke sini. Ya, potong aja. Dozo. Kamu kuang pada kabel sana. Tabe mas yo tomokung do do. Oh iya bang. Ini Turki. Turki des. Guys, ini rujak Acehnya Ibu Imelda Gaman. Ini lucu, dia bikin. Ayo Ki, kita cobain Ki rujak Aceh yang bikin sih terbaru. Iya, iya. Tukang sih, nggak ada tukang. Tapi idenya. Cuma idenya. Ini baru sekali, biasanya kita dengan ini ya, lebih kaya. Ya. Nah, kalau yang ini Semarang nih, yang dari Aceh. Iya, dari Taicha. Ini sambelnya Taicha ini. Aku mau tunjukin ke tempat diri bung aja, ya Mbak Sari. Mbak Sari yang apa listrik? Iya. Karena itu kayak yang gas. Jadi kayak aku di rumah juga karena kalau listrik kan suka mahal ya di Indonesia kan nggak kayak. Kalau pas kehabisan gas malam, nggak ada stok, pakai baru kayak marah. Nah ini si ahli bikin sate Mbak. Lagi bikin sate ya. Cicang. Wow. Ih bikinnya kayak Jepang. Wah pinter bikin. Ini lagi masak apa? Oh, lagi ngikutin kue. Ya udah. Oh, kayaknya udah sih ya. Heeh. Coba bantuin ah. Tante Sari jadi ikut masak. Saya emang kalau udah ngelihat masakan pengennya ikut campur urusan orang. Kalau udah mati aja. Iya ya. Oke. Mungil-mungil satenya Mbak Ica. Mungil Taichan, Mbak. Taichan kita pikir Cina, ternyata enggak, itu Jawa Timur. Tapi Taichan di Jepang juga ada restoran Taichan. Ya, berarti apa Jepang tuh? Itu iya. Tapi sambalnya kita bukan modif dari Jawa Timur ya, Mbak ya? Sambal geprek gitu, Mbak.
semacam itu ya. Ini modif ya. Cuma aku nggak ngerti. Jepang modif ya. Taichan itu kalau di Jepang apa jualannya? Taichan. Namanya? Restoran. Nama restoran. Oh, restoran. Oh, bukan nama makanan. Oh, nah. Kan dari sate. Mungkin di restoran Taichan itu ada sate begini kali ya? Mungkin. Jadi satenya Taichan Jepang apa ya, Mbak? Jadi guys, kita kalau kesini pasrah disuruh makan. Bikin ya. Biasanya saya lihatnya hanya di Insta. Iya. Ini sekarang jadi kenyataan. Jadi, kita ini penggemarnya cooking class production. Tapi penggemarnya dari Jepang. Ini dibilang makan siang belum, tapi nggak apa-apa. Ini brunch. Brunch. Udah tengah satu juga. Jadi guys, kalau aku ke Bogor, dulu waktu kuliah belum kenal Mbak Imel, jadi IPB. Sekarang setelah lulus baru ketemu. Kalau nggak tiap hari kali aku di sini ngopi di cooking class sebelum kuliah. Ini sudutnya suamiku, biasanya suka duduk sama suaminya Mbak Imel. Lucu ya? Pasti jadi taman. Kalau enggak taman sayur. Tuh lihat tuh ibu-ibu lagi pakai merung. Oh ini dari sini juga. Dia juga buang-buang kulitnya kan masih jadi nanti aja kalau udah selesai. Udah sabar-sabarin deh aku, jadi nggak ngeliat kucing. Mbak Ingrid kan? Iya. Aja. Nah, itu Mbak Ingrid, Mbak Sari. Mbak iya. Ica ini binahong aku lihat nih. Ini ya? Iya. Wah. Binahong. Sukoi nih kore. Kore. Ini obat ya katanya. Nih guys. Seperti daun ubi ya. Binahong. Tapi ada anti kanker bukan sih? Aku nggak ngerti ya, apanya yang diambil, apa ini, dalamnya. Ini bijinya atau apa buahnya? Iya itu. Buahnya? Buahnya. Ini buah itu berbentuk biji gini. Kayak cermek deh kalau ijonya. Iya. Nih. Tapi aku nggak ngerti buat obat apa. Ini kan bunganya nih berarti ya? Iya. Dari bunga ke biji. Iya. Lucu. Mungkin bijinya yang dipakai untuk obat, cuma aku belum pernah expose buat obat apa gitu. Nanti enak ya, adem ya di sini. Adem Mbak. Aku duduk sore enak di sini. Itu yang piring dua. Nanti di sini kan lucu kan? Aku bayangin Mbak Imel lebih cocok. Jadi aku kenang-kenang kita sudah bertukar ini juga, Mbak. Siang panas di sini. Bertukar barang sarapan sama sore. Rencananya sih kalau ini udah ketutup ngopi malam-malam kan enak ya di sini. Jadi Mbak Sari Okano Sang ini kan ketua IPMI Japan, jadi Ikatan Pengusaha Muslimah di Jepang, orang Indonesia di Jepang, yang suami-suaminya adalah orang Jepang asli. Nah, ketua IPMI pusatnya adalah Mbak Ingrid Kansil, dan rumahnya tuh yang di situ tuh yang putih. Kita rencana mau mampir sebentar, kan anak buah gitu ya, mau ketemu bos. Silaturahim membawa berkah, semoga ya guys ya. Nyenengin, Bogor tuh nyenengin. Baunya itu dong, kita deket-deket Taichan. Aduh, Taichan kalau orang Jepang en dibaca eng, karena ada bentuknya gitu, seterus gitu lah. Aku suka banget ini Tante Sari. Ini aku minder deh menyuguhkan salmon mentai ke orang Jepang. Karena ada orang dari Jepang dibikin lagi nih salmon mentai. Tapi aku minder deh. Nih, salmon mentai. Salmon mentai, mentai kok kan? Iya. Belum pernah. Belum pernah. Wah, salmon mentai des. Wow. Ini around the world banget nih. Apa? China, Jepang, Taichan. Kata Taichan tuh di Jepang ada nama resto, tapi kayak di Betawi sih. Guys, ini ada dokter gigi Rina. Usia saudara. Saudara kita. Dengan Mbak Sari Okano-san, sahabatku di Ibaraki, Jepang. Ketua IPMI Jepang. Dan Mbak Imel, ini Ibu Lurah Sentul. Yang masakannya punya enak masakannya dong. Cooking class. Ya, kita jadi silaturahim. Terima kasih Mbak Imel sudah mempertemukan semua. Dan Bu Dokter Rina mau pulang sama suaminya dan anaknya mau jalan lagi. Thank you for coming. Thank you for visiting us.
Kalau kayak gini nggak ketemu. Kalau gini nggak ketemu. Ya, bilang aja Mbak Sari. Ada aku kirim. Oke, oke. Sehat selalu. Ya, ya, ya. Nanti kapan-kapan kita mampir juga deh ke rumahnya. Iya, iya. Sehat selalu. Ya, panggil apa? Dokter apa dong? Apa kalau lagi Ijang? Ijang kalau Ijang. Iya. Oh, enggak Ijang, mau sehat selalu. Terima kasih. Ganteng anaknya. Loh, 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 kok malah. Ini, tenang, di tengah saya banyak. Di sini ini semua. Rujak Aceh, guys. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, di jalan. Iya, iya, guys, jadi tadi dokter Diki Rina itu keponakannya Om Hari Hilliard, itu kapten waktu itu ya, kapal. Dulu Om Hari pacarnya mamaku. Tapi nggak jadi nikah, nikahnya bapak aku, import gitu karena imannya beda gitu ya. Beliau Katolik. Tapi kita berkawan baik masih sampai sekarang. Gitu guys, kita gabung lagi. The girls di sini. Guys, kita sama ketua IPMI Jepen nih, Ibu Sari Okano-sang nih. Termengantar oleh-oleh buat ketuanya, Bu Ingrid Karsil. Karena cuma dua rumah dari rumahnya Mbak Imelda. Jadi kan ya, deket banget, gak sampai 5 menit, 2 menit. Jadi nanti sebelum kita keluar, kita mau ngedrop oleh-oleh di sana. Ntar kita syutingnya depan rumahnya, Karsil. Sama Mbak Imel. Sekarang itu, Bu Ingridnya sedang syuting lagi jadi artis. A few moments later. Ini kita ke rumahnya Ibu Ingrid Kansil, Ibu Ketum, ketumnya IPMI. Kalau ini Bu Sari Okanasang, ketua IPMI Jepen. Ini dulu rumahnya Pak Menteri Kop UKM gitu. Iya. Nah, kita mau nitip oleh-oleh nih. Sebentar, sedikit ke Bu Ketum. Buat Bu Ketum, hari ini kayaknya hari ini sedang syuting, tidak ada di rumah, sehingga kita cuma mau titip aja, titip salam buat Ibu cantik, ya. Bu Ketum, paling cantik se-Indonesia. Betul, betul ya. Banget. Yuk ke situ. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Mau ngirim buat Bu ini? Ini oleh-oleh dari saya. Dari Jepang. Dari itu ini buat Bu Ingrid Kansil ya. Ketua IPMI Jepen, Pak. Saya Marisa Hak. Ini Bu Sari Okano ya. Sip. Salam, ya, Bu. Salam buat Ibu. Ya, nanti kalau udah Ibu kasih kabar ke Bu Sari sama Marisa ya. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Yuk. Oke. Okay. Nah, ini rumahnya gede banget. Ada kubah itu. Kubah karena 17-an jadi ada bendera merah putih. Rumah Sultan. Iya. Sultanah Ingrid Kansil. Mbak Sari udah ke rumah ketumnya. Aku anggota kehormatan nih IPM Jepen. Terima kasih Mbak Ica selalu. Wih, insya Allah selamanya. Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Karena ada ladang dakwah di situ, orang-orang Islam di Jepang ya. Dan gerakan Bu Sari dengan teman-temannya Muslim di sana. Dan bagaimana menyampaikan Baligu Aniwalo Ayah. Sampaikan satu ayat. Dan kita mulai dari halal ya. Halal. Al-Baqarah 168. Gitu. Sekarang kita mau ngopi-ngopi di Villa Aman di sini. Ayo. Biar aman enggak hujan dulu. Okay. Ya guys. Kita sekarang di Villa Aman di sini. Di sini aman. Ya aman. Villa Aman di sini aman. Dan ini tempat kesayangannya aku sama Mbak Imel Dagaman. Mbak, kita kesini lagi nih. Kali kedua Mbak Ica, kali pertama Mbak Sari. Pertama kesini, terima kasih. Aku yang kesekiannya. Mbak Imel yang berkali-kali. Iya. Ini tempatnya kita suka sekali Mbak Sari, Sang. Mudah-mudahan satu saat bisa ngajak Pak Hano, Sang, juga kesini. Dalamnya gitu. Makanannya juga enak. Jadi inilah Villa Aman di sini, guys. Ikut yuk. Thank you.
maghrib nanti ada musola guys. Ya, kita ikut istirahat. Ya, aku selalu senang nih dengan villa, aman di sini. Segar udaranya. Alhamdulillah. Makasih nih Mbak Imel. Oh iya. Mbak Sari, cakep ya. Iya. Ini kalau nggak terlalu berkabut juga indah. Bagus banget. Tapi berkabut gini bagus banget. Edi Swiss, nggak? Edi Swiss. Suasananya. Foto lagi. Kenapa? Karena ruangan ini penuh etnik. Ini dan ada dapurnya. Kebayang Bella, sekarang bawa Ciki. Kebayang nanti mau bikin adegan masak konten di sini dengan cooking class. Mbak Sari juga ikutan masak apa nabe. Jadi kita selalu duduk di sini dan view-nya juga cantik Mbak. Coba kita ke depan aja. Makanan sih kita bisa pesan. Sini deh guys, ikut mau pikir banget. Cantik ya. Di sini bisa buat makan pagi nih, bayangin dong. Makan pagi di sini sambil lihat di sana ya, Sianas ya. Tuh, Sianas juga anakku juga nih. Kita ngopi-ngopi, ya enggak Jar? Ah, subhanallah. Seneng Mbak Sari, Sang? Iya, ngopi-ngopi ya. Subhanallah, guys. Ini dikatakan Fabi Ai ala itu kasih Tuhan. Villa aman di sini, seperti tadi sudah dilihat di depan. Dan kita dapat info ini dari Mbak Imelda Gaman sebagai informan awal. Tempat favorit aku nih, yeah. Bawa temen-temen. Nah, jadi kita punya ide nanti mau bikin konten masak di situ, yang tadi ya dapurnya. Dan setiap kali kesini pasti pakai tasnya Arbani. Jadi hari ini mudah-mudahan matching nih antara yang lurik dari dompet Alfa Republika dengan yang aku pakai warnanya peach. Nah, pesanan apa yang tadi kita sudah order? Ada pisang goreng, ada tape goreng, singkong goreng, serba goreng-goreng, dan minumannya wedang jahe. Dan ini the kiddos, entahlah apa tadi yang dipesan, ada sate, cumi goreng, entah apalah. Kalian pesan apa? Kopi. Kopi? Udah ya? Siap. Dan ini the girls, lihat tuh. Lucu dah, matching banget Ciki dengan itunya. Iya Ciki, sama Bunga. Jadi guys, ini udah mulai turun kabut. Dan biasanya turun jadi air ya, butir-butir air. Dan sudah mulai hujan rintik-rintik. Tapi asyik sih sambil nunggu Mbak Sari Okano Sang. Iya, Mbak Sari Sang. Seperti negeri. Amin ya. Eh. Yeah. Eh hujan. Ya itu. Masuk yuk. Ame desne. Jadi ame desne mulai hujan. Ame desne. Kok ame-ame, Mbak? Belalang kupu-kupu. Ini biasa banyak belalang dan kupu-kupu juga, tapi ini udah mau hujan. Jadi kita nanti kalau kelihatan ya itu. Kalau semakin gerimis sekarang ini kabut sudah mulai turun. Iya. Kita nanti ke dalam supaya nanti makannya lebih seru.
juga. Ini enak semuanya. Ini singkongnya enak, tahunya enak. Ayo Mbak, Mbak Sarisan. Itu dozo pisang goreng. Pisang gorengnya enak. Tinggal aku pakai mata. Oh, besar banget. Bagi dua? Iya, Mbak taruh di piringnya Mbak Sari, terus potong dua. Jadi guys, ini makannya juga enak dan tempatnya enak nih gara-gara Mbak Imel dan suaminya Pak Gaman mempromosikan. Yakin kita jadi kembali lagi dan menyebut. Jadi guys, demikianlah hari ini kita bersama keluarga Mbak Imelda, Imelda Gaman dari Cooking Class Bogor dan sahabatku dari Jepang dari Ibaraki, Ibu Sari Okanesang, Ketua IPB Jepang. Senang banget. Dan semoga yang sedikit ini bisa mencerahkan Anda dan kita semua ada di Villa Aman di sini di Bogor. Datang yuk ke sini. Sampai jumpa guys.